Pemirsa, Anda menyaksikan News Update pukul 16, saya Kevin Egan. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian mengaku kesulitan mengungkap pembunuh bocah 9 tahun yang dibungkus kardus di Kalideres, Jakarta Barat. Menurut Tito, bukti utama dalam kasus adalah mengungkap kecocokan DNA korban dengan orang yang diduga selaku pembunuh. Selain DNA, Tito menambahkan luasnya tempat pembunuhan dan banyaknya jumlah penduduk membuat polisi kesulitan mengungkap pembunuh bocah 9 tahun Jumat pekan lalu. Meski demikian, Tito menilai cukup baik langkah kepolisian dalam mengungkap pelaku pembunuhan tersebut dengan melibatkan pusat laboratorium dan forensik hingga melibatkan dokter untuk mengidentifikasi DNA. Kesulitannya yang paling utama adalah mencari alat bukti, terutama DNA, gitu. Kemudian kedua, ini kan lokasinya relatif cukup luas ya, cukup banyak masyarakat di sana, puluhan ribu masyarakat yang ada di lingkungan itu. Oleh karena itu kita mau men-zoom in, mencari orang yang tepat ini kan harus hati-hati.